Katel. Bu, tolong garan wis ira aku. Digarane lan kene lho. Iso ngomong no katel. Lur, saya iki lagi. Ngomong katel iki. Iso. Belakang otomotif. Salam. Lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar lembing. Olimpiade. Lah aku njukuk blimbing. Masih bersama kita, aku Cak Mat, aku Cak Mat tanggone acara ngeletek otomotif atau ngotot ya. Ini kita bawa unit yang benar-benar ngotot, ngotot banget ini. Istimewa untuk teman-teman yang nostalgia sama yang namanya X-Trail. Wow, kita bawa unit X-Trail bukan? Nissan X-Trail XT. Tipe XT. Ini tipe yang luar biasa, tipe yang kelihatan sebenar-benarnya SUV. Lo the real SUV. Istimewa lo jangan begini. Istimewa, jadi kelihatan kokoh. Tak tertanding semen gue sih. Halo, semen. Oke ya, jadi ini istimewa tahun berapa? 2012. Warnanya white polo, kemudian ini wih, modelnya istimewa ya. Ya, ini semua memang tipenya ini, bawaannya semua seperti ini. Bawaannya semua. Memang kita wakis gagah. Ini kayak sepur. Kayak sepur, kayak kereta api ya. Jadi ada apa namanya lampunya di bagian sini, hanya untuk tipe ini sama dia. Iya, XT. Hanya tipe XT yang ada lampunya di sebelah roof rack-nya ini ya. Hmm. Istimewa. Jadi ini gunanya untuk opsi lampunya. Itu adventure. Fog lamp. Sebenarnya kan sama fog lamp-nya. Fog lamp tapi di atas. Ya. Ini di bawah ada. Di atas ada. Bo, jadi istimewa. Kalau kan ini sampean kalau lihat off road gitu. Betul. Ya, petualangan, rally lampunya kan duanya di Betul. Atas untuk nyoroti. Lah ini juga sama gunanya kalau mau di daerah itu untuk nyorot jalan. daerah berkabut terus daerah yang agak gelap nggak ada penerangannya. Betul. Kurang, itu untuk nyorot, jangan nyorot orang mandi. Nah, beda nanti dari atas tebing kali set bleng. Kelakuanmu lah ini tiktokan gini ya. Ya, jadi ini istimewa ya tipe ini ya. Kemudian dari overall bagian sebelah sini lur. Ini bawaan semua sama dia? Bawaan semua. Ban berapa persen sama ban dia? Bannya sih memang enggak terlalu kan 50%. 50%. Jadi nanti masih bisa lah kalau masih bisa. 3-4 bulan masih oke lah ya. Ya lebih lah 1 tahun. 1 tahun masih bisa lah ya. Oke, kemudian ini sedikit agak nguning-nguning sedikit lur, ini lur bagian sini. Lumrah ya. Diganti murah kok camet. Murah cover seperti itu. Yuk kita masuk di bagian dalamnya ya. Ruang kendali, ruang pengemudi. Ini sangat-sangat istimewa. Sama silakan masuk. Ini kilometernya berapa, Mas? 126 ya. 126. 26. Ini sudah keyless sama dia? Iya. Sudah smart key, sudah keyless di situ. Tapi bukan one touch. Bukan one touch ya. Engine ya, tapi ya, masih putaran kompor. Nih, set putaran kompor ini. Nah, itu putaran kompor. Set. Oke. Mantap jiwa. Suaranya masih halus. CC-nya berapa, Mas, kalau ini, Mas? Kalau ini kan 2,5. Iya. Mantap. Jadi kalau motor-motor SUV yang real SUV biasa di atas 2000 ya. Iya. Pastinya seperti itu. Tapi kalau untuk konsumsi BBM apakah ini bisa dibilang boros atau tengah-tengah atau seperti apa, Camat? Ya, boros itu kan relatif sih. Relatif, kan? Betul. Iya. Kalau kayak gini sih kurang lebih berapa banding berapa, Camat? Ya, 1.8 1.9 1.10 itu masih bisa. Masih bisa ya kalau untuk dalam kota kurang lebih 1.8 lah ya. Atau 1.9 kalau luar kota bisa 1 sampai 11 lah ya. Iya. Kurang lebih seperti itu tuh. Jadi sangat ini sekali. Kemudian itu bagian head unitnya masih bawaan semua, Camat ya? Iya, bawaan semua. Masih bawaan semua untuk apa namanya AC panelnya masih putaran kompor, Camat. Masih putaran. Ini matic ya, Camat ya? Matic. Saya lagi ini matic. Kemudian bagian atasnya juga masih istimewa sekali. Ini, wah, ini kayak rally loh, Camat. Ini dong, ini. Oh. Nah, headrestmu ini enak sekali loh, ya. Loh. Ya kan ada bolongan seperti ada itu. Kalau nyetir ngene gatel ngene iki ya. Gatel. Bu, tolong garan wis ira aku. Digarane lan ngene lho. Iso ngomong gatel. Lur, saya iki lagi. Ngomong gatel iki. Yes. Ya. Ya, sebelah sini ya, dulur ya. Kita lihat bagian belakangnya. Istimewa. Lho, jarake cak met enak sini. Enak sumpah. Ini, cuman 5 seat ya. Heeh. Oh, 5 seat. Tapi sampai saya pikir itu 7 seater, ternyata 5 seat. Hmm. 5 seat. Ini pun tamburine opo? Apa ini? Kandang. Iso digawe kandang pitik, kandang doro. Iso gak nginceng bareng ya, Mas? Maksudnya itu gocean ya. Kemudian bagian kepala untuk headroomnya juga masih sangat tinggi.
enak sekali. Jadi ini under real SUV lah ya. Iya. Kalau beli mobil-mobil SUV, kalau nggak mampu beli Pajero, kalau nggak mampu beli kayak apa namanya Fortuner, Nissan punya pilihan. Ya, Nissan punya the real SUV adalah yang namanya X-Trail. Buat Anda yang kemarin sempat nyalain X-Trail, yang tipe-tipe klasik, yang tipe-tipe istimewa, yang tipe-tipe benar-benar model-model yang ini model lama atau ini? Model lama aja. Model lama. Ini yang Anda cari kemarin. Yang kemarin DM ke Camat, DM ke Camat. Iya, kita kan kemarin soalnya. Betul. Apa yang model baru? Betul, model baru. Model yang request Camat, tolong dong, kalau ada stok yang model lama, keluarkan. Ini cukup. Kita punya yang ini. Kita kemarin dari kemarin kita cari yang benar-benar kita shortlist yang benar-benar barangnya istimewa. Ketemulah yang ini tahun 2012 ini yang buat Anda yang suka X-Trail klasik atau X-Trail tipe XT. XT ya 2500 cc. Kita lihat bagian belakang-belakang kita, Mat. Yuk. Masih istimewa ya. Dari roof rack-nya juga oke, dari sininya oke, emblem juga masih lengkap. X-Tronic CVT 2500 XT istimewa. Ini ngomong-ngomong soal harga, Cak Mut, dibuka harga berapa, Cak Mut? Ya sandok kure 1 second berapa? 2 titik lah. Tenggo. 150-an. Ini jadi pilihan buat Anda yang kepengin punya the real SUV-nya Nissan X-Trail tipe XT, cocok buat Anda. Harganya berapa tadi? 150-an, bisa nikut toh ya? Bisa kredit toh ya? Bisa diantar nih sama PPKM ya? Bisa. Jadi semuanya buat Anda bisa. Jangan lupa di like kalau Anda menyukai video kita, dan jangan lupa di komen kalau Anda butuh request mobil, minta-minta unit apa, silakan, minta diskon, minta promo, silakan. Kita pokoknya bisa. Jangan minta Camat ya, Camat. Jangan. Kasihan anak dan istri saya. Oh iya. Iya, kasihan ya. Tapi kalau memang ya, terus kemudian jangan lupa di-share, Camat. Kalau kadang-kadang ada yang butuh komunitas X-Trail yang cari klasik, tipe-tipe XT yang model 2012-an, cukup ini mantap. Mantap, kilometernya juga masih enak. Body-bodinya juga enggak ada PR. Wis, enak juga. Menaikkan juga kemarin sudah di test drive sama Camat juga mantap sekali ya. Dari overall nilainya kurang lebih? Kalau untuk tarif segini ya, 78 ini. Mantap, nilainya 78. Kalau saya sendiri pribadi, karena saya suka adventurer, sini 80 nilainya. Tak sangkepi, ya. Aku Camat. Aku Camat. Salam, ngeledek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ayo, nang bromo. Wow, ayo.